Suara aneh dari langit itu telah terdengar di beberapa negara mulai pertengahan tahun 2011. Menurut informasi yang beredar, suara itu masih terdengar hingga saat ini di beberapa wilayah. Suara aneh di langit itu bahkan terdengar juga di Indonesia di beberapa kota, seperti di Jakarta, Pekalongan, Cirebon, dan lain-lain. Beberapa saksi yang mendengar suara aneh itu mengatakan, suara itu mirip seperti trompet raksasa yang terdengar mengerikan. Suara aneh itu masih misterius karena belum diketahui pasti penyebabnya dan asalnya. Beberapa orang menyebutnya fenomena alam, tapi ada juga yang menyebutnya suara trompet sangkakala yang ditiup malaikat Israfil. Menurut agama Islam, saat menyambut hari kiamat, trompet sangkakala akan ditiup sebanyak 3 kali. Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. Did you guys hear that? That's weird, I never heard anything like that before. Thank you.
That's kind of weird. Telephone.